Hai Lur, balik lagi bersama Yato di channel Sesepuh NFT. Siapa yang gak dapat whitelistnya? Ada yang gak dapatnya? Yang gak dapat jangan berkecil hati. Hari ini saya akan kasih bocoran gimana caranya Dulur biar bisa dapat whitelistnya. Dan ini sangat terbatas dan cepet-cepetan. Makanya saya buat video sekarang dan upload siang ini biar nanti sore Dulur bisa dapat whitelistnya. Nah, gimana caranya? Simak terus sampai selesai, Lur. Oke, Lur, langsung saja ya. Saya akan kasih informasinya. Sebenarnya untuk yang whitelist itu dapat email kemarin itu, dapat emailnya. Kalau Dulur cek emailnya yang didaftarkan di websitenya kemarin, bagi Dulur yang belum nonton videonya, tonton dulu ini. Di situ sudah saya jelaskan lengkap. Keuntungan ikutan betanya itu apa? Terus cara daftarnya itu gimana? Udah saya jelaskan di situ. Nah, kalau Dulur udah daftar, harusnya Dulur kalau dapat betanya itu akan dapat email seperti ini. Pertanyaannya, Bang, kalau nggak dapat emailnya berarti nggak dapat whitelistnya? Iya, yes, Lur. Kalau memang nggak dapat emailnya ya berarti nggak dapat whitelistnya. Tapi tenang dulu karena ada satu kesempatan yang Dulur harus lakukan ya. Ini bocorannya. Jadi hari ini tanggal 22 nanti sore jam 4. Ingat ya, nanti sore jam 4 Dulur bisa ikutan whitelistnya. Tapi cepet-cepetan. Dan ini slot tambahan, Lur. Jadi sebenarnya kan tanggal 21 kemarin itu udah habis. Tanggal 22 ini ada lagi. Cuman terbatas hanya 200 orang. Nah, caranya untuk whitelistnya kayak gimana? Dulur daftar aja sekarang ya, langsung daftar praregistrasinya. Dulur cek di bagian websitenya di sini. Nanti Dulur kan ada bagian praregistrasi kayak gini. Jadi mirip seperti video pertama ya, sudah saya jelaskan. Nanti setelah download, Dulur tunggu saja sampai jam 4 sore. Karena ini cepet-cepetan dan hanya 200 orang, jadi 200 orang pertama yang berhasil login akan otomatis masuk whitelistnya. Dan otomatis bisa memainkan betanya. Di sini jelas ya. Saya akan coba untuk sign in sekalian kita coba mainin gamenya. Good job. Gelur, saya udah masuk ke dalam gamenya. Tampilannya kayak gini ya. Oke, kita ikutin tutorialnya Lur. Sambil main bareng. Ini kayak bangun base gitu ya. Ini seperti nyerang desa lawan, Lur. Kayak COC ya. Ini seperti game MMORPG kan biasanya ada misi-misi kayak gini juga, Lur. Kita ikuti aja misi-misi yang ada di sini ya untuk awal-awal biar paham gamenya kayak gimana.
kalau kita lihat di sini kayak bangun tentara ya, train. Kita bisa buat tentara berarti di sini. Kita coba train. Kalau dulu udah coba bangun-bangun di sini ya, menyelesaikan bangunan-bangunan yang ada di sini, menyelesaikan misi-misi yang ada di sini. Nah, kita upgrade juga, kita coba upgrade. Nah, kalau sudah menyelesaikan semua ini, jangan lupa untuk cek-cek menunya ya. Contoh kartu ini, kita jangan lupa untuk draw juga. Biar nanti dulur punya banyak item, punya banyak hero juga, lur. Di sini PvE. Nanti dulur bisa menyelesaikan misi di sini berarti ya. Kita coba langsung challenge. Tapi kita juga bisa mata-mata ini. Ya, bisa dimata-matai ya. Sebelum diserang, kita coba serang, lur. Ini kehilangan tentara, lur. Kita coba balik lagi ya. Oke, lur, kita sudah selesai ya. Nyerang, kita nanti bisa training lagi di sini. Setelah itu jangan lupa kita cek bagian haki ini ya. Ini adalah hero yang kita miliki. Ada durability juga ternyata. Dan bisa di-repair dengan 10.000 star coin. Setelah itu di sini juga bisa ditambah apa nih namanya ini? Skill, bisa ditambah skill, lur. Oke, base saya udah level 2, lur. Udah level 2 ya. Nanti kita bisa upgrade lagi kalau build point-nya udah mencukupi. Nah, nanti dulur bisa ikuti aja tutorial di sini biar nanti dulur paham gamenya kayak gimana. Nah, mungkin gitu saja ya untuk sekarang gameplay dari game Galaxy Blitz. Menurut dulur kira-kira bagus atau enggak? Kalau menurut saya, mumpung masih beta, nanti juga enggak keriset, sayang banget kalau enggak diikutin ya. Dan kalau masih bingung nanti tonton lagi videonya, nanti saya akan coba update dan semoga gamenya gratis nanti kalau sudah full release. Oke, kalau punya informasi game lain jangan ragu tinggalkan jajah-jajahnya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk langsung support terus ya, like, comment, dan share agar tidak ketinggalan informasi terbarunya, lur. Sekian, matur nuwun.